Polisi menyelamatkan 13 bersaudara yang berusia 2 hingga 29 tahun dalam kondisi mengenaskan. Saat ditemukan, mereka dalam keadaan kelaparan dan beberapa di antaranya dirantai di tempat tidur. Polisi pun menangkap David Allen dan Louis Anna Turpin yang merupakan orang tua ke-13 anak yang disekap dengan tuduhan penganiayaan. Keberadaan mereka diketahui setelah salah seorang anak yang berusia 17 tahun melarikan diri. Ia menghubungi kepolisian setempat dengan ponsel yang ditemukannya di rumah.